Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini channel Ahmad Traveler. Pada video kali ini kita akan hunting lagi nih, tapi lokasi yang agak berbeda, yaitu Tiber Kadungora. Tapi Tibernya ini di daerah perbukitan ya, bukan yang di bawah seperti video sebelumnya yang pernah saya upload. Sesaat lagi akan datang kereta api lokal Garut Cibatuan dengan relasi Garut Purwakarta pulang pergi. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita tonton video ini sampai habis. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. KA Lokal Garut Cibatuan telah melintas di Tiber Kadungora. Sesaat lagi kita akan menyegat KA Argo Wilis dengan relasi Bandung Surabaya Gubeng pulang pergi. Kereta apinya akan segera muncul nih, stay tune terus ya. Ini nih yang saya maksud, Tiber atau tikungan besar di lintas Kadungora. Tikungan ini memiliki diameter yang cukup besar, karena itulah disebut dengan Tiber atau tikungan besar. Oh iya, bagi kalian yang belum nonton video saya yang mengenai trip kereta api di jalur ini, bisa lihat link di atas ya. Seperti ini nih, kalau misal di zoom dari jarak jauh. Apalagi kalau melihat langsung, itu begitu sangat indah. Kalau orang daob 2 sih, udah biasa ya dengan pemandangan seperti ini. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. KA Argo Wilis telah melintas di Tiber Kadungora. Sesaat lagi kita akan nyegat KA Pasundan di tempat spot yang berbeda ya. Seperti inilah tempat spot selanjutnya, terlihat belusukan ya, tapi masih sama-sama di daerah Kadungora. Terlihat sangat sepi dan terlihat motor saya yang sendirian. Nah, kereta apinya akan muncul dari arah Bandung menuju arah Surabaya Gubeng. Kalau ke arah sana itu menuju stasiun Lebak Jero. Oke, terlihat sinyal masuk sudah aman ya, atau sudah ngangkat salah satunya, berarti itu pertanda akan ada kereta api yang melintas. Sudah terdengar dari jarak jauh, semboyan 35-nya sudah terdengar dan suara gemuruh dari lokomotifnya itu sudah terdengar ya teman-teman. Happy.
Oh iya, di sini saya tidak sendirian. Saya dihampiri sama petugas mekanik sinyal ya kalau gak salah dari Cicalengka. Sayangnya setelah saya diberitahukan bahwa ada KLB itu nggak kerekam ya. Jadi sayang banget ya. Nah, setelah ke Apa Sundan ini lewat, petugas operasionalnya itu menyiapkan sebuah lori ya. Nanti bisa dilihat kalau ke Apa Sundannya sudah lewat. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. KA Pasundan telah melintas langsung dari stasiun Lebak Jero. Nah, setelah KA Pasundan ini melintas, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada lori yang mengangkut mesin untuk perawatan sinyal ya. Seperti ini penampakannya. Ada yang punya, ada yang mau.
Hatur nuhun kalian yang sudah stay tune terus video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri, Ahmad Traveler. Thanks for watching, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi kalian yang mau request tentang konten apa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, pasti akan saya baca kok.